Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Koci. Kali ni Cik Kihan nak kongsi tentang ni pula. Ira Kaza ada rekod penyakit kelamin? Geli. Kata Puteri Sarah, apa ceritanya ni korang? Kalau ingat lagi sebelum ni, nama Puteri Sarah memang kerap kena hasut dekat dalam media sosial. Dan rata-ratanya pun tahu yang pihak sebelah sana yang buat kerja macam ni. Termasuk juga netizen yang menyokong pihak sana dan juga Syamsul Yusof. Dan Cik Kia kali ni terjumpa satu artikel dan juga gambar komen dari seorang netizen yang suruh Sarah cepat-cepat tinggalkan Syamsul. Ingat ya, ini cerita lepas masa Sarah belum bercerai lagi. Dan kalau korang tengok dan baca gambar ni, memang agak melampau lah tuduhan tu. Kena ingat ya, bukan suka-suka kita nak tuduh orang berzina. Kalau tak ada 4 saksi ikut hukum hudud, layak kena sebat 80 kali. Ha, ini komennya. Korang bayangkan je lah ya, kalau ada orang luar yang cakap pasangan korang berzina belakang korang. Lepas tu kononnya cerita tu dah tersebar dekat media sosial. Siap ada bonus penyakit kelamin lagi. Disebabkan itu Sarah sendiri sampai terkesan dan terasa sampai tinggalkan komen ni. Ha, makin lama diam, makin menjadi komen. Setiap kali post mesti ada komen you. Tapi I buat tak tahu. But this time around, nak tanya apa motif you eh? Cik Kia bukanlah nak tuduh siapa betul siapa salah, tapi nak sampaikan satu hakikat yang mudah. Kalau tak ada bukti, jangan cakap apa-apa. Lebih baik diam. Daripada timbul fitnah dan susah korang, lebih baik guna tangan tu pegang tasbih daripada taip cerita yang tak betul. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Bangun pagi, gosok gigi, ayunkan. Alamak, gosip terkini. Masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.